Cucu, sudah beres? Sudah semua, udah Cucu kasihin ke Cerita. Oh, terima kasih ya. Ya sudah, kalau gitu saya masuk ke ruangan saya dulu. Aceng? Kerja yang benar, jangan gangguin Cucu terus. Iya, Pak Aceng. Gimana, udah beres belum? Tinggal penataannya, saya belum tahu bagaimana, Pak Aceng. Tapi semuanya sudah saya siapin. Oh, gitunya. Yaudah tuh, kita atur yuk. Ya. Kang Aceng, besok pelatihannya jadi? Insya Allah jadi, Cu. Eh iya, Pak Rusli, punten tolong panggilin Kasdun dulu biar dia bantuin. Siap, Pak Aceng. Cie, lagi taksir sama Pak Rusli. Kang Aceng. Lobi kantor terasa milik berduanya. Asik. Hei, ah ini dia. Tolong bantuin kita nyudun ya. Siap, Kang Aceng. Kenapa sepatu ini masih dipakai terus sih? Oh iya, lupa saya. 2 juta, 2 juta. Aceng. Kang Aceng. Udah yuk, yuk pakai sudut. Ayo. Diangkat, Cek. Ya di calling again atuh Rodia. Iya, di calling again. Cek. Coba Cemar teh telepon Kang Darling gitu. Rodia. Yu manggilnya jangan Kang Darling atuh. Sorry, Cek. Equismi. Tidak diangkat juga, Cek. Apa jangan-jangan Kang Kasdun teh nggak jaga ya, Cek, di kantornya Bu Ines? Take it easy, atuh Rodia. Yuk tenang. Tadi I udah calling, Kang Darling. Your husband teh ada di sana. Ya, tapi teh kenapa tidak diangkat? I have no idea. Di sini aja deh, sini aja. Ya kan, ya. Ya. Nanti tolong diambilin 2 kursi ya, taruh di sininya. Jadi rencananya Bu Ines nanti setiap ada pelatihan akan ada 2 instruktur yang latih. Siap, Pak Aceng. Maaf Kang Aceng, nama-nama peserta pelatihannya sudah ada ya? Memangnya kenapa sih Dun? Kamu mau kasih tau iya Rodiahnya, kapan latihannya? Dun, kamu kenapa sih istri kamu tadi suruh berangkat? Sebenarnya saya tidak mau ya Rodia berangkat Kang Aceng. Tapi susah dikasih taunya. Lagian kan saya sudah punya pekerjaan sekarang. Sombong bener. Masih masa percobaan, Dun. iya Pak Rusli, nanti tolong diambilin meja satu lagi untuk taruh snack-snacknya ya. Baik Pak Aceng. Eh, Pak Kasdun. Siap Pak Rusli. Mangga Kang Aceng. Mangga. Aneh. Seperti tidak ada kehidupan agen 03. Iya, Komandan. Curigakan. Ada apa gerangan yang terjadi di dalam rumah Bu Dr. L? Apakah... Astagfirullahaladzim! Prediksi saya benar, agen 03. Ambar agen KGB. Sekarang dia sedang... Komandan! Tepat! Pasti Ambar sedang melakukan tindakan makar terhadap Bu Dr. Ella. Apa saya masuk ke dalam aja, Komandan? Tahan, Agen 03, tahan. Ini tindakan berbahaya. Ini tugas saya. Siap, Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tinggalkan tempat ini, Agen 03. Komandan. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama kamu, Agen 03. Kasihan Mang Ocat. Komandan. Silakan pergi dari sini. Kalau dalam pertarungan ini saya menang,
Ini adalah prestasi kita bersama. Seluruh anggota CAI berhak menerima rencana kemenangan. Tapi, kalau dalam pertarungan ini saya kalah, biar saya saja yang menanggung semuanya. Komandan. Silakan pergi dari sini, Angket 03. Bantu saya dengan doa. Komandan. Angket 03! Siap, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bar. Oh alah, masa kantip minggir. Ini mau buang sangka dulu. Jangan bergerak. Tahan di tempat. Astagfirullahaladzim. Loh, masa kantip masih penasaran mau kenalan sama Inyong? Kenalan? Rilok nama saya kantip. Inyong kan sudah bilang. Inyong namanya Ambar. A-M-B-A-R. Ambar. Inyong keponakannya Bu Dejun. Inyong sekarang kerja di tempat kliniknya Dokter Ella. Mau tanya apa lagi? Mau tanya Inyong sudah menikah apa belum? Ya belum. Lah wong pacar aja Inyong orang duwe. Pacar? Iya. Masa kantip mau tanya apa lagi? Waduh. Kenapa jadi begini? Memangnya kamu teh sakit? Kok tidak lolos? Sumi juga bingung, Kang Pedro. Tadi Sumi teh pengen nanya ke Bu Dokter. Tapi di rumah Bu Dokter ada Tante Yati sama Om Jajang. Di sana teh ada Kang Jajang sama Teh Yati. Sumi gagal berangkat. Padahal Sumi teh pengen banget berangkat. Biar Sumi pulang aja, Kang Pedro. Alhamdulillah, tuh kamu teh tidak berangkat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kang Pedro mah malah alhamdulillah. Sumi kan pengen berangkat biar... Pokoknya alhamdulillah. Kang Pedro. Barbara, ini mah sudah tidak butuh barang bukti lagi, Barbara. Iya, Pak. Ampun, ini Pedro sama Sumi. Kenapa sih selalu berduaan terus? Apa Papa potin aja ya, Barbara? Biar ada bisa buat barang bukti. Iya, Pak. Bohong? Dokter memang lagi ke rumah sakit sama Pak De Ustad, terus sama Bebe Bos. Pak De Ustad? Iya, Pak De Ustad. Ambar menyebut Cirausatu Pak De Ustad. Kode baru penyebutan Cirausatu. Maaf, Cirausatu sakit. Cirausatu siapa? Pak Ustad. Oh. Pade Ustad. Pak Ustad. Iya, Inyong memang manggilnya Pade Ustad. Positif. Itu kode baru penculikan terhadap Cirausatu.
Pak De Ustad. Mas Kamtip, wis lah, inyong mau buang sampah dulu. Silakan.